Assalamualaikum sahabat Mimi. Hari ini Mimi mau masak sambal terong yang sedang viral. Untuk bahannya cabai rawit, cabai merah, terong hijau 3, tomat 1, 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Terong hijau dan tomatnya mau saya potong-potong dulu ya, supaya nanti ketika direbus dia empuknya lebih cepat. Rebus semua tomat, terong hijau, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah di air panas. Kalau air rebusan sudah menyusut, semua bisa kita angkat dan kita tiriskan. Langsung kita masukkan ke dalam cobek ya. Di sini saya juga pakai terasi, dikit saja terasi yang sudah dibakar. Jangan lupa dikasih garam serta gula. Kalau kalian mau pakai penyedap juga boleh kok, tinggal kita ulek sampai halus. Sambal yang telah halus saya kasih perasan setengah jeruk limau dan jangan lupa untuk biji-bijinya kita buang dulu ya. Kalau sambalnya sudah diulek secara halus, tinggal kita siapkan wadah dan kita masukkan ke dalam wadah. Nah, ini dia hasilnya sambal terong yang sedang viral. Mari kita coba ya. Saya coba menggunakan makan dengan nasi. Di sini saya lauknya daun selada, ayam goreng, serta tempe goreng yang sudah diungkep. Sekarang kita cocol dulu ya sambalnya dengan lalapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Aduh, ternyata memang benar rasa sambal terongnya ini emang enak banget. Kalian coba ya di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, bye-bye next video. Kalau kalian suka video ini, silakan like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih.